sama sekali. Terima kasih. Terima kasih banyaklah Datuk sebab luangkan masa bersama insya-Allah terhadap isu-isu semasa yang akan kita perbincangkan bersama. Dan tidak lupa juga kepada semua penonton yang sedang menonton, kami kini berada di hadapan rumah Dr. Mazhar di Negeri Perlis. InsyaAllah sebentar lagi kita akan teruskan dengan pelbagai soalan-soalan yang telah pun kami sediakan dan ada di kalangan ada di antara soalan-soalan ini yang kami ambil daripada komen-komen netizen tentang kebanyakan daripada soalan-soalan yang telah pun ditanyakan oleh mereka. Okey, baik Datuk. So cuaca pun cukup bagus hari ini. So mungkin kita akan start untuk bincangkan beberapa perkara sebentar lagi. So far apa aktiviti-aktiviti Datuk semenjak 1-2 minggu ni Datuk? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Terima kasih. Selamat datanglah kepada saudara Zamri dan juga tim kru kita ni. Ha, yang bersusah payah datang daripada Penang. Jauh tu. Ha, kan. Tapi di atas tugasanlah. Dan nak bagi memungkinkan sahabat-sahabat kita dan para penonton menonton perbincangan kita pada malam ni senarai perkara-perkara yang mungkin akan dikemukakan oleh Saudara Zamri. Jadi saya sehari dua ni hari ni semalam cuti lah, tapi mula besok saya banyaklah tugasan. Akan ada mesyuarat di Kuala Lumpur, ada JAKIM dan macam-macam lagi lah. Alhamdulillah. Datuk, kita tahu semenjak beberapa minggu ini ada pelbagai isu yang berlaku. Kita boleh katakan sebagai isu semasa dan sebagainya. Namun di dalam isu-isu yang berlaku ini, ada banyak pihak yang sebenarnya mereka mendakwa mereka adalah pejuang. Kan? Dan mereka sangka mereka ada di... Pejuang apa ni? Nama kumpulan ke? Bukan nama kumpulan, mereka berjuang. Mereka mereka rasakan mereka adalah pejuang itu sendiri. Dan dalam pejuang-pejuang ini, yang mereka rasakan mereka adalah pejuang, ada dalam pelbagai medan yang mereka juangkan dan ada juga pelbagai isu yang mereka perjuangkan. Dan kalau kita lihat kesemua daripada mereka, mereka merasakan merekalah yang berada di jalan yang benar. Yeah. So satu, mereka sangka, semua orang sangka mereka adalah pejuang. Dan orang yang berjuang itu pula, setiap orang itu dia sangka mereka berada di jalan yang benar. Ada tak Datuk macam ciri-ciri, bagaimana kita nak kenal pasti siapa sebenarnya pejuang yang sebenar dan siapa yang sebenarnya memperjuangkan perkara yang benar, Datuk? Bismillah, alhamdulillah. Ini adalah merupakan satu perkara yang berlaku di sepanjang zaman manusia berhidup. Manusia akan mendakwa bahawa dialah di pihak yang benar. Dialah pejuang yang betul, tulen. Kalau di dalam agama juga ada, dalam politik juga ada. Semua kata mereka yang berjuang yang benar, ya mereka yang benar. Siapa yang benar? Kalau ditanya di sisi agama, kerana mungkin saya berbicara kepada orang Islam yang mendengar ini, apa yang kita mahu daripada perjuangan kita? Di samping soal-soal kemanusiaan yang ada, sudah pasti yang kita mahu ialah supaya perjuangan kita itu menjadi amalan yang saleh, amalan yang diterima di sisi Allah. Kalau kita berjaya balik kepada soalan ini, perjuangan aku ni Allah terima ke tak? Apa yang sedang aku lakukan ini? Dan ini perkara yang nampak macam biasa, tetapi ia adalah sesuatu yang sangat dasar untuk ditanya oleh setiap manusia. Dan setiap orang ni, semua tambah yang pandai bercakap, akan menggunakan bahasa-bahasa dia. Ahli politik pandai berpidato, banyak bahasa-bahasa mereka. Tapi saya bukan soal orang awam terpengaruh dengan siapa benar atau siapa salah. Tapi lebih besar daripada itu ialah sebahagian perjuangan itu memakan korban yang begitu dahsyat. Maksudnya, tempoh yang lama, pengikut-pengikut yang ada yang ditangkap, ada yang telah membelanjakan harta, bergaduh saudara-mara,
bergaduh dengan kawan dan rakan, bahkan kadang-kadang bertegang dengan agama sendiri. Apa yang kita cari daripada sesuatu perjuangan? Kita nak apa? Semua orang akan berakhir meninggalkan dunia ini. Kebenaran itu satunya kebenaran kepada faktor perkara yang diperjuangkan. Kemudian kebenaran di sisi kemakbulan ataupun penerimaan Allah terhadap amalan dan perjuangan kita. Mungkin satu orang tu benar di satu sudut, tapi Allah tak terima dia sebab mungkin ada faktor lain, tak ikhlas, tak apa. Tapi untuk itu, sahabat pun tanya Nabi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, seorang badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, ar-rajul yuqatil lil maghnam war-rajul yuqatil li yuzkar war-rajul yuqatil li yura makanuhu wa man fi sabilillah." Wahai Rasulullah, ada orang berjuang untuk dapatkan harta. Yuqatil ini perang, mereka terlibat dalam perangan. Ada yang berjuang supaya dia diingati, dan ada yang berjuang supaya dapat menunjukkan kedudukan dia. Dia berani, dia berkesanggupan. Waman fi sabilillah, siapa yang daripada jalan Allah? Hadis Bukhari, Nabi kata, "Waman qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Sesiapa yang berperang supaya kalimah Allah jadi yang paling tinggi, dia berada pada jalan Allah. Dan ini adalah kayu ukur untuk diri kita sendiri, setiap kita, terutama orang Islam. Ada yang terlibat tinggal anak isteri, pagi petang keluar berjuang parti lah, berjuang NGO lah, berjuang macam-macam. Adakah itu untuk mengangkat kalimah Allah? Tak apalah kalau soal nak cari makan, tak apa, termasuk dalam soal keluar cari kerja lah, nafkah. Tapi ini soal perjuangan, berpisah dengan family. Kadang-kadang tu sebahagian tu kecewa, lama saya berjuang, saya tak diingati. Pasal dia yuqatil liyudhkar, supaya dia disebut. Ada yang berjuang lama, tiba-tiba mari generasi baru, nama dia sudah orang lupa. Hari ini generasi baru, ramai tekun-tekun politik kita, dinosaur-dinosaur yang ada, sudah mula dilupai. Banyak kenyataan mereka menjadi dianggap sinis saja pada generasi baru. Walaupun dulu pada zaman mereka muda, mungkin pemedatu yang hebat dan seumpamanya. Mereka telah melalui banyak fasa-fasa dalam hidup mereka. Kalau semua seorang itu berjuang untuk semua ini disebut, ditunjukkan kehebatannya, dia akan kecewa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang berjuang untuk mengangkat kalimah Allah menjadi tinggi, dia berada pada jalan Allah. Yang ini dia dapat pahala. Artinya kalau kita nak, kita kena question diri kita. Setiap gerak kerja yang kita buat setiap hari ini, adakah untuk supaya kalimah Allah menjadi tinggi, ataupun kita menjadi tinggi, ataupun supaya kita taksub dengan puak kita? Aku memang dah parti ni lah, kok mana pun aku kena buat supaya parti aku tak nampak lekeh lah. Ada orang yang demikian. Dia mungkin tak perasan, tapi Quran kata, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kau melihat orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan? Kita tak perasan, semua orang boleh berlaku. Bukan siapa saja. Kita kadang-kadang dalam kegairahan kita, kita lupa nak tanya diri kita, kita berjuang untuk Allah ataupun sebenarnya kerana kemarahan diri kita. Ini maruah saya, this is my pride. So kita buat sesuatu benda yang memakan masa, meninggal anak isteri, kaum keluarga, mengorbankan harta, tapi bimbang kalau tidak kerana untuk mengangkat kalimah Allah, kita balik di sisi Allah akhirnya, faja'alnahu haba'an mansura, Quran. Kami jadikan ia debu yang berterbangan. Jadi ia tidak memberi apa-apa makna. Ini kita takut. Saya
sebut untuk diri saya dan juga untuk semua orang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dalam peperangan, ada di akhirat kelak ada lelaki akan pegang tangan lelaki lain, satu orang akan pegang tangan orang lain. Dia kata, "Ya Rab, hadha qatalani." Wahai Tuhan, dia ni bunuh aku dulu. Ni orang terlibat kan. Islam tidak membenarkan pembunuhan melainkan dengan syarat-syarat yang cukup. Allah kata, "Lima qataltahu?" Kenapa kau bunuh dia? Kata, "Qataltuhu litakuna al-izzatu lak." Aku membunuhnya kerana supaya kemuliaan itu milikmu, wahai Tuhan. Allah kata, "Innaha li." Kemuliaan itu milik aku. Maksud dia ikhlas. Kan, bukanlah ini, bukan kita boleh bunuh orang, tapi situasi itu kita kena faham. Ada orang datang, Allah tanya, "Limadha qataltahu?" Kenapa kau bunuh dia? "Litakuna al-izzatu li fulan." Supaya kemuliaan itu balik kepada fulan. Pemimpin dia, parti dia, NGO dia. Allah kata, "Innaha laysa lil fulan." Tak ada kemuliaan pun untuk dia. "Wa yabu'u bismihi." Dia akhirnya masuk neraka dengan dosa dia. Dan ini kita, sebab tu, "Udu'u ila sabili rabbik." Seru ke jalan Tuhanmu. Dan kita kena ingatkan diri kita, ramai kita dalam kesibukan beraktiviti, kita terlupa nak correct diri kita sendiri. Mungkin balik-balik pada Allah, tak ada pun untuk Allah. Dan ramai, dan sebahagian tokoh dakwah menyebut, ramai orang yang menyangka dia menyeru pada Allah pada zaman hari ini, sebenarnya tak. Dia menyeru kepada pertubuhannya, pada persatuannya, pada NGO-nya, pada parti politiknya. Lalu dia sangkakan itu pada jalan Allah. Lalu syaitan telah menipu kita. Kita tenggelam di dalam seolah-olah apa nama, kumpulan kita itulah yang mungkin pada satu sudut aktiviti itu membawa pada Allah. Tapi niat kita sudah tidak kepada ditakuna kalimat Allah. Lebih kepada membawa kepada boleh jadi supaya persatuan aku kita, dan diri aku kelihatan mulia. Ataupun boleh jadi kepada parti kita, ataupun boleh jadi NGO kita, dan NGO boleh kita jadi juga pada individu sebagai ketokohan kita. Mengajak manusia kepada kita pula. Saya juga risau dengan hal ini pada diri saya sendiri. Benar. Satu peringatan dalam, cukup dalam, dalam kita duk berbahas, berdialog, berjumpa orang. Namun Datuk, dalam semua perkara yang Datuk perbincangkan, dan saya percaya ini merupakan satu nasihat yang cukup bagus. Baik, bukan hanya kepada kita, malah saya yang tengah duduk ini pun saya rasa dia satu nasihat yang cukup baik untuk diri saya. Dan apatah lagi orang-orang yang mungkin berada di medan politik, di medan perjuangan yang lain, persatuan dan sebagainya. Ada pelbagai, dan hatta termasuk juga kumpulan-kumpulan yang berteraskan kepada agama. Kadang-kadang kumpulan ini nak bawa manusia kepada kumpulan mereka. Instead, dan nasihat yang cukup bagus, sepatutnya kita semua bawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun satu perkara yang perlu saya ingin dapatkan penjelasan, siapa yang sebenarnya berhak untuk memutuskan perkara ini? Oh, mereka adalah di jalan yang benar, dia di jalan yang benar, dia adalah pejuang yang sebenar dan sebagainya, Datuk. Yang pertama ialah dalam kehidupan dunia ni, kita mesti menimbang segala gerak kerja dan keputusan-keputusan kita. Dalam bahasa klasiknya, ijtihad-ijtihad kita. Apa yang kita ijtihadkan di dalam memilih sesuatu tindakan dan perjuangan itu, kita timbang dia, adakah ia selaras dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Saya selalu dulu cuba bayangkan untuk diri kita, kalau Nabi ada, Nabi sokong apa yang kita buat tu? Macam tu. Kalau Nabi bersama kita, dia sokong ke cara yang kita buat tu, ataupun cara kita bersekongkol dengan siapa ke, kita maki siapa ke, kan? Adakah Nabi akan kata, "Oh, inilah umat pilihan aku, inilah ajaran aku"? Kan, artinya kita menimbang nas Quran dan sunnah Nabi. Sebab tu kekuatan Nabi itu qiyamul lail, kekuatan Nabi
ialah tahajud. Bila tahajud, Allah SWT kata waratilil Quran tartila. Baca Quran. Kita mungkin baca Quran hari-hari. Tapi membaca Quran pada waktu yang demikian itu remind kita tentang arahan-arahan Allah SWT. So Quran, tak apalah kita baca malam ke siang. Sunnah Nabi SAW, kepahaman fiqh di kalangan yang kita warisi daripada kesarjanaan yang besar di kalangan para fuqaha, daripada para ulama hadithin, daripada berbagai-bagai ulama di kalangan ahli tasawuf, di kalangan ahli kerohanian dan seumpamanya. Tapi yang pentingnya ialah ini ialah khazanah ilmu yang kita balik pada ahli ilmu. Tapi memang still kita ada perbezaan. Kawan ni dia kata macam ni, kawan ni mungkin cakap pandai tapi niat dia lain, tapi akhirnya jadi macam lain. Macam-macam manusia, macam mana nak supaya kita cuba berusaha memastikan kita cuba mendapatkan jalan yang terbaik. Ialah caranya ialah dengan kita kena ingat hari kiamat ni Allah namakan Yaumul Fasl, hari pemutus. Hadza yaumul fasl jama'nakum wal awwalin. Ini adalah hari pemutus yang mana aku, kami himpunkan kamu dan al awwalin, dan golongan yang awal. Yani sebelum kita, kita semua Tuhan akan himpunkan. Jadi hari ini saya cakap pandai ke, saudara Zamri ke, siapa ke, parti politik mana ke, pemimpin politik ke, dia mungkin boleh cakap pandai, boleh buat menipu pengikutnya, boleh berbahasa dengan bahasanya, boleh menyatakan niat kita baik ke. Tetapi kita semua kena ingat, mufti ke, tak mufti ke, siapa ke, sama ya. Allah akan memutuskan apa yang kita beda hari ini. Benar. Yaumul Fasl, Allah akan memutuskan segala niat-niat kita dan tujuan kita, segala tindakan-tindakan kita yang memberikan kesan pada diri kita, pada pengikut, kepada agama kita, juga kepada manusia keseluruhannya, akan diputuskan oleh Allah pada Yaumul Fasl. Sebab itu kiamat adalah merupakan hari ataupun merupakan titik yang sentiasa mengawal semua orang Muslim. Macam mana dia pergi banyak godaan dalam dunia ni, tapi apabila mengikatkan bahawasanya aku ni boleh bohong, tapi Allah akan bongkar balik semua benda ni. Aku ni boleh gunakanlah bahasa nak sokong siapa, tapi Allah akan bongkarkan balik apa yang telah kita lakukan ni selaras ataupun tidak ya, dengan ya. Ajarannya. Hatta apa yang terbuku di hati kita ya, pun akan dibongkarkan ya. Oleh Allah pada hari kiamat. Sebab itu kita sentiasa alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Terus saja Allah terus ingatkan kita, remind bahawasanya dia adalah pemilik hari yang pembalasan. Sebab itu kita boleh berbalah, semua orang boleh bercakap, semua orang boleh mengulas, semua orang mungkin boleh maki siapa yang dia nak maki, mencerca siapa yang dia nak cerca, tapi akan ada hari pemutus. Dia tak berakhir dengan di pentas politik ataupun di Facebook ataupun di kalangan kelompok-kelompok agama yang berbeda-beda ini. Dia ada hari pemutus yang Allah akan putuskan di kalangan hamba-hamba ini. Alhamdulillah. Cukup Datuk telah memberikan satu bayangan dan mengembalikan kita semula. Hatta saya pun yang terlibat dengan ada persatuan, terlibat dengan agensi dan sebagainya, dia menyebabkan kita remind dan kembali semula apakah apa yang kita buat ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun apa yang sebenarnya kita nak harapkan. Dan nescaya saya benar apa yang Datuk kata, di hari akhirat besok kita tak boleh tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dunia ni mungkin kita boleh tipu orang, kita boleh kata ini ada orang begini dan sebagainya, tapi di akhirat insya-Allah, masya-Allah, kita pasti akan ya. Alhamdulillah. So Datuk, ini sebenarnya saya nak bawa bersama dengan kita. Hari ini kita ada dua orang tetamu insya-Allah bersama dengan kita, Ustaz Khairul Ikhwan. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga Ustaz Mat Rizal. Ustaz Mat Rizal ni Datuk, ada benda sikit saya nak cerita. Tapi kita tunggu Ustaz Mat Rizal mai dulu. Apa khabar Ustaz? Sihat noh? Sila. Bapak. Dan juga kita ada Ustaz Mat Rizal hari ini. Perlis ni telah menghimpunkan
segala negeri dalamnya. Orang Kelantan, Orang Negeri Sembilan. Assalamualaikum. Orang Perlis Asli. Ni ustaz, ustaz bawa hadiah ke apa ni? Oh, sana. Mana di sini? Okey, alang-alang duk cerita dan siap bawa muruku ni Datuk. So kita hari ini ada tim Pro Media Tajdid bersama dengan kita. So mereka di dalam banyak usaha-usaha di dalam apa nak ketengahkan kuliah-kuliah yang ada, especially di di kalangan kuliah-kuliah para asatizah sunnah, dan mereka buat secara live, dan saya percaya mereka juga memerlukan dana, dan di antara cara mereka nak collect dana adalah dengan menjual muruku ke dekat sini orang panggil marpu. Marpu ke muruku? Muruku. Muruku. Kalau orang India dia tak panggil muruku. Ustaz Marizal, dia dia kira dalam konteks yang zaman dulu ni, zaman Imam Syafi'i ni, Imam ni, ni kira Arabi lah, Badawi yang betul menguasai bahasa. Jadi muruku atau maruku? Sini panggil marku. Maruku. Walau bagaimanapun disebabkan ini adalah asalnya daripada India, saya tak terima marku tu lah. Sebab di India memang saya kena panggil muruku juga. Muruku lah. Okey. So muruku ni harganya PMT dia jual untuk harga RM12. Sesiapa yang ingin beli, tapi Ustaz Marizal anda bagi tahu memang muruku ni sedap, walaupun Ustaz Marizal yang bawa, anda percaya Ustaz Marizal sendiri tak pernah try kan? So boleh try. Okay, okay. Saya kawan boleh try. Okay. Ini antara muruku yang saya ni orang India ni Datuk. Yeah. Orang India bagi sertifikat ini antara maruku, dah marku pula kan. So ini antara muruku yang terbaik setakat ini. So siapa yang nak dapatkan muruku ini boleh PM dengan Pro Media Tajdid, insya-Allah mereka akan boleh buat pengantaran noh percuma. Pengantaran percuma insya-Allah. Kita minta supaya penonton kita menyokonglah dua-dua tim ni yang ada dengan kita. Satu Suara Pro Sunnah. Media Tajdid, Pro Media Tajdid dan juga Suara Sunnah. Mereka ada nombor akaun mereka, dengan menyumbang pada mereka tu membolehkan mereka merakam ramai para asatizah. Ustaz Mariza juga selalu masuk. Ustaz Khairul Ikhwan juga selalu masuk. Kan selalu. Jadi ini menyampaikan sumbangan itu membolehkan peralatan mereka, membolehkan perjalanan mereka, perjalanan mereka, staf mereka untuk menyambung mesej kepada lebih luas lagi. Ya. Betul. Dan hatta hari ini pun mereka telah datang daripada Penang. So insyaAllah sumbangan-sumbangan ini. Dan satu benda yang saya rasa saya nak puji mereka ini Datuk, instead daripada mereka hanya meminta sumbangan begitu saja, mereka pun ada jual barang dan sebagainya, which is a very good deal lah. Yeah. It is a cost. Tak ada ru'yah. Macam mana? Di ru'yah tak ada lah. Di ru'yah kan? Di ru'yah kan? Oh, tidak di ru'yah. So yang ni Ustaz Khairul Ikhwan tolong lah ruqyah kan. Ustaz nak tolong. Tak ada. Okay. So kita kembali semula kepada topik kita. Kali ni saya nak cerita pasal Ustaz Marizal sikit lah. Datuk kalau perasan kan, Biasa ceramah Datuk ni kita yang tengok lah. So anda nak cerita sikit pasal ceramah Ustaz Marizal ni. Ceramah Ustaz Marizal yang best Datuk, bila dia ceramah kan, kalau orang India ceramah biasanya yang gerak kepala je, betul tak? Ustaz Mak Rizal ni kalah India dah tu. Dia kalau ceramah bukan setakat kepala, tangan semua, kamera yang duk jaga tu depa kena siap jaga. Kok tiba-tiba tengok, bawah meja pun ada juga gerak. So kalau gurau-gurau je Ustaz Mak Rizal. Dia orang Perlis asli ya. Kan. Ustaz Mak Rizal, apa khabar? Alhamdulillah. Ustaz Khairul Ikhwan? Alhamdulillah. Okey, Ustaz Khairul Ikhwan pula bila dia ceramah baguslah Datuk. Sebab Ustaz Khairul Ikhwan biasa dia statik. Seperti mana dia statik pada hari ini. InsyaAllah. Okey Datuk, kita kembali kepada soalan-soalan yang seterusnya. Ustaz, kita boleh kat dia nak makan? Boleh. Kalau nak ulas sedikit, ada pandangan. Nak tanya pun boleh lah. Nak tanya pun boleh. Tapi jangan tanya kat saya, tanya kat Datuk. Okay. Saya ingat minta nak minum sikit boleh kot. Boleh. Duduk tengok saja. Ustaz Mariza sama ada nak tanya, Ustaz Mariza nak tanya kat Datuk boleh? Tapi saya hari ini ada kuasa veto lah. Okay. Saya nak tanya kat siapa pun saya boleh tanya. Okay. Dekat Ustaz Mariza boleh, dekat Ustaz Khairul Ikhwan boleh, dekat Datuk boleh. Tapi tak ada orang boleh tanya kat Ana lah. Okey Datuk, kita pergi kepada soalan seterusnya. Hari ini kalau kita lihatkan Datuk, zaman awal dulu zaman awal dulu kita lihat orang-orang Islam ini mereka sangat berkualiti.
Lebih lagi di zaman Rasulullah SAW, orang Islam yang sangat bagus, mereka pejuang yang bagus, mereka korbankan diri mereka, masa mereka, hidup mereka itu untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada zaman hari ini ada dakwaan yang mengatakan orang Islam ni dah tak ada kualiti. To certain extent mungkin kita boleh agree juga, kebanyakan orang Islam sudah tidak lagi berkualiti dan orang Islam ni pun dah lebih kurang sama juga dengan orang yang bukan Islam. Kan? Kehidupan mereka pun dah macam orang bukan Islam dan sebagainya. Ada pihak dia dakwa disebabkan kita ni orang Islam ni dah tak ada kualiti dan lebih kurang macam orang non-Muslim je. Instead daripada kita lebih berbicara tentang agama dan sebagainya, kan lebih bagus kita cerita pasal kemanusiaan. Memandangkan yang Islam dengan bukan Islam itu pun dah macam sama je. So fokus pada kemanusiaan. Apa pandangan Datuk tentang perkara ini? Terima kasih. Ini perkara yang itu saya akan sebut tadi. Kita mesti balik kepada bagaimana Quran berinteraksi dengan perbedaan-perbedaan ini. Orang Islam ni, adakah Quran kata semua orang Islam ni mesti baik? Kan? Semua mesti tinggi kualiti. Quran tak kata. Quran tak kata. Allah kata summa awrasnal kitab alladhina astafayna min ibadina faminhum man zalim faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairi bi idznillah dhalika huwal fadlul kabir. Allah kata kemudian kami wariskan kitab, dalam surah Fatir, kami wariskan kitab kepada mereka yang kami pilih di kalangan hamba-hamba kami. Orang Islam mungkin juga dengan Yahudi dulu, tapi dalam konteksnya orang Islam yang diwariskan kitab Quran. Faminhum zalimun li nafsi, di kalangan yang menerima Quran ni ada yang menzalimkan diri, buat dosa, tapi dia terima Quran, dia beriman dengan Quran. Dia beriman dengan Quran. Tapi di atas kelemahan diri dia ada buat dosa. Wa minhum muqtasid, ada yang sederhana. Wa minhum sabiqun bil khairi bi idznillah. Wa minhum sabiqun bil khair bi idznillah. Di kalangan mereka ada yang berlumba-lumba kepada kebaikan-kebaikan dengan izin Allah. Jadi Allah, ذلك هو الفضل فضل الكبير, itu kelebihan, itu merupakan satu kelebihan yang besar. Allah kata artinya ada yang sederhana, sederhana mungkin ada kelemahanlah, tapi taklah terus. Ada yang buat dosa, tapi ada yang sabiqun bil khairat, ada yang berlumba-lumba kepada kebaikan, bi idznillah, dengan izin Allah. Tapi Allah kata apa? Jannatu adnin yadkhulunaha, syurga Aden, depa ni semua masuk. Semua masuk. Maksud of course lah, yang buat dosa akan bayarlah dosa dia. Tapi at the end mereka yang mentauhidkan Allah, menerima kitab Allah, menerima sunnah Rasulullah di atas kelemahan diri mereka, setelah mereka melalui dosa-dosa yang mereka bayar di atas dosa-dosa mereka dengan kehendak Allah, dengan kadar yang Allah kehendaki, mereka jannatu adnin yadkhulunaha yuhalluna min asawira min dhahab wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Yani dia pakai pakaian gelang emas, mutiara, dan pakaian mereka dalam syurga itu harir. Wa qalu rabbun wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba 'anna alhazan inna rabbana laghafurun syakur. Mereka menyata, wahai Tuhan, segala puji bagi Allah yang menghilangkan duka cita kami. Sesungguhnya Tuhan kami itu sangat pengampun dan maha bersyukur, yang menang menerima amalan hamba. Artinya itu keadaan realiti kita orang Islam sendirilah. Kita jangan expect semua orang Islam apa pada tahap yang terbaik. Akan ada orang Islam zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillah. Semua ini akan ada. Cumanya hak salah. Tapi ayat ni menunjukkan bahawa kita apa, seburuk mana pun orang Islam, dia orang Islam juga lah. Kita tak kata, kita tak membenarkan kata kalau dia zalim pada orang bukan Islam, kita okey dia tak. Tapi dia saudara kita si Islam. Al-Muslim
akhul muslim. Innamal mu'minuna ikhwah wa mu'minun wasallam. Kita baiki kelemahan, dan Nabi SAW beritahu tentang kelemahan itu. Tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi kata, walakinnakum ghuthaa ka ghuthaa is-sail. Tapi kamu bagaikan sampah sarap yang berada di atas permukaan air. Betul. Tetapi agama tak kata semua orang Islam sentiasa pada setiap zaman semua macam tahap Abu Bakar dan Umar. Hatu sabiqun bil khairat. Biiznillah, itu memang tahap yang tinggi lah. Tapi ada tahap yang sederhana. Mungkin kebanyakan kita zaman lah baik-baik sederhana ya. Ada kekurangan-kekurangan. Tapi mungkin zalimun li nafsi. Tapi kita tengok teruk perangai macam mana pun, Islam lagi dia ni. Tanya dia percaya Quran, dia sunnah percaya. Tidak mesyirik Allah. Kalau orang buat kau, tengok. Kalau orang hina Islam, marah dia. Oh, hang duk marah orang hina Islam. Hang pun perangai teruk. Dia Islam. Dia Muslim. Dia marah orang hina agama dia. Teruk dia punya perangai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang lelaki yang minum arak, kan kita semua baca minum arak, wa kana yashrabul khamr, dia suka minum arak, wa kana yudhikan nabi, dia selalu bagi nabi tergelak, nabi tergelak, mari buat lawak, nabi nak tergelak dah, suka buat lawak. Tapi tang minum arak tak boleh nak berhenti, dia minum arak, arah sahabat pukul dah, nabi kata idribu, pukul dah. Pukul dengan tangan, ada pukul dengan baju. Apa maksudnya? Allah mal'an. Allah la'anak dia. Nabi kata, la tal'anu. Jangan la'anak dia. Fa'innahu yuhibbullah wa rasulah. Dia sayangkan Allah dan Rasulnya. Saya ingin ingatkan diri saya dan juga kita semua. Seburuk mana pun orang Islam ini, selagi dia sayang Allah dan Rasul, dia saudara kita. Dia saudara kita. Tapi kalau dia nak bersekongkol dengan musuh Allah dan Rasul, dia jadi masalah lain lah. Selagi dia sayang Allah dan Rasul, kelemahan, kelemahan. Kita pun banyak buat kelemahan. Cuma Allah tak buka ya. Kalau Allah buka, kita dengan orang lain lebih kurang. Allah ni ghafur. Dia tutup keaiban kita. Sebab itu maka ayat ni penting, supaya sesiapa saja yang di kalangan umat ini menyedari bahawasanya lautan umat yang luas ini, selagi mana bersyahadah dengan syahadah yang benar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan beriktikad dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah, dan menerima ajaran kitab Allah dan Rasulullah, dan tidak membenarkan ajaran selain kitab Allah dan Rasulullah yang menyanggahi kitab Allah dan sunnah Rasulullah, saudara kita di atas kelemahan apa pun. Alhamdulillah, berbincang tentang kelemahan Datuk. So Ana nak sedikit nak sentuh tentang LGBT okay, ataupun isu transgender. Saya percaya Datuk telah pun jawab isu ni baru-baru ini, lebih-lebih lagi berkaitan dengan isu sajad yang baru-baru ini kan, mungkin Ustaz pun pernah dengar dan sebagainya. Tapi kali ini Ana nak tanya lain sikit daripada apa yang Datuk dah jawab hari itu. Isu-isu begini hari ini, cuba bayangkan Datuk, ada pihak yang mendakwa. Anda kena ulang balik ni, ada pihak yang mendakwa. So mereka dakwa, katalah kalau benda ini kan, isu macam sajak dan sebagainya, kalau isu ni berlaku di zaman pemerintahan yang dahulu. Dahulu apa? Dahulu pada Jepun? Bukan zaman Jepun, maupun zaman apa? British, maupun bukan di zaman Rasulullah SAW. Dahulu tu apa? Kena spesifik kan? Ustaz Marizal yang ni, dia akan tanya. Kan? Katalah kalau perkara ini berlaku di zaman pemerintahan sebelum ini. Yang tu jelas sikit lah. Di zaman pemerintahan sebelum ini. Sebelum ini apa? Sebelum... PH lah. Sebelum itu banyak sebelum. Kita dah ada apa-apa belum sebelum ni. Tak, sebab P tu dah banyak sangat. PH lah, PN lah, PR lah. Semua P je kan. Okay. So, ini anda tanya tu terang je lah. Okay. Kalaulah benda ni berlaku, Datuk, di zaman PH dulu, Menteri Agama dah mesti kena kau-kau. Mesti orang tiba dia kau-kau. Mesti orang cakap dia macam-macam. Orang akan cakap, Menteri Agama tak buat ni. Tapi sekarang ni, bila berlaku isu sajak ni, tak ada orang pun yang hentam Menteri Agama yang ada sekarang ni. Alhamdulillah, beruntungnya Menteri Agama di zaman sekarang ni. Tetapi kalau benda yang sama kan, pernah berlaku seakan-akan begini,
keluarnya isu-isu transgender, kalau Ustaz masih lagi ingat, waktu itu Menteri Agama memang kena sesah kau-kau. Semua orang bengau, semua orang marah. Dan Ana pun salah seorang juga lah daripada tu. Ana kena ngaku lah. Ustaz Malaysia tak apa? Mungkin kelemahan saya berterupa. Okey, lepas tu dia kena. Tapi sekarang ni, bila berlaku isu sajat, tak ada orang sebenarnya salahkan Menteri Agama. Malah orang semua salahkan sajat ataupun kelemahan sajat dan sebagainya. Apa pandangan Datuk tentang benda? Kenapa sebenarnya masyarakat? Kan, masyarakat mereka sendiri tak salahkan Menteri Agama, mereka lebih salahkan. Tapi kalau dulu, orang bengang sangat dengan Menteri Agama dulu ke apa? Apa isu dia ni? Saya sebelum dia jawab tu, okay, saya dengan pentadbiran yang lepas pun saya hubungan baik. Bahkan mereka yang dengar ni kena insaf bahawasanya saya antara yang banyak juga mereka rojok sebelum dan selepas mereka berkuasa juga. Sama ada mereka terima atau tak terima, tapi mereka selalu juga datang bertanya saya pendapat dan seumpamanya. Bukan saya bermula dengan bermusuh dengan mereka, tak. Actually saya boleh dikata kawan baik mereka juga kan. Mungkin ada orang, sama ada kita nak nilai adil ataupun tidak adil masyarakat sekarang terhadap menteri yang lepas yang mentadbir urusan agama ataupun tak, tapi mereka semua orang politik. Orang disebut politik is all about perception. Politik ialah berhubung dengan persepsi. Seperti mana mereka menguasai politik dengan persepsi, walaupun mungkin ada facts, tapi persepsi memainkan peranan yang penting, betul? Yang peranan. Saya bukan nak, benda dah berlalu, tapi kita boleh bincang lah, kita boleh remind lah diri kita bagaimana isu transgender dahulu pada beberapa tahun yang lepas. Kita ada transgender apabila apa, bagaimana cara kita deal dengan mereka, maksud kerajaan pentadbiran yang lepas urus. Kita kalau kita pergi ke internet, kita masih lagi boleh melihat gambar menteri kita ketika itu dengan seorang transgender, nama apa, Nisha Ayub. Bahkan kita pernah lihat apabila perkataan yang refer pada dia itu guna she. Itu pun jadi persoalan, walaupun tak apalah. Okey, kemudian juga ada isu dia orang ni boleh tak guna tandas perempuan. Betul. Datuk tengah mengingatkan kita kembali kepada bila you boleh guna tandas perempuan, artinya satu pengiktirafan yang besar bahawasanya you perempuanlah. Walaupun lepas pada tu ada yang minta maaf dan seumpamanya, tetapi semua ni membentuk persepsi. Membentuk persepsi. Bukan saya, saya pun tidak tahu kerana kerajaan hari ini yang ada ni pun belum cukup diuji kerana dia kerajaan masa musim COVID. Bila COVID habis ni baru kita nak tengok sejauh mana dia mampu berfungsi ataupun tidak. Dan kita bersedia untuk mengkritik sesiapa saja. Tak kerana kerajaan, saya bukan semua tahu saya dengan Perdana Menteri yang lepas pun baik kan, pembunuh yang baik. Tapi saya ketik juga, walaupun dia kata saya, saya kata ke dia. Tapi saya ketik, itu bukan soal saya. Saya tidak, ada orang kata, oh mufti tak berani kritik kerana menjaga kedudukan. Kedudukan mufti tak ada kaitan kerajaan pusat. Mufti ini dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Pemerintah Perlis. Dia berkenan dia lantik, dia tak berkenan dia tak lantik. Tak ada kaitan dengan kerajaan pusat. Dan saya telah pada kerajaan yang lepas, yang kuat. Masa kerajaan MBN pun saya kritik, padahal kalau nak takut, takut zaman tu lah. Bukan takut zaman ni, zaman ni kerajaan bukan kuat. Tetapi saya nak ceritanya, ini supaya kita semak diri kita. Kita yang buat kenyataan-kenyataan. Kita yang paparkan pertemuan-pertemuan itu dengan mungkin kita kata orang salah faham. Tapi media di tangan kita. Kita yang memberi maklumat kepada media. Betul. Kalau kita pembangkang masa tu, mungkin kita kata pembangkang manipulate. Kerajaan manipulate. Pembangkang. Takkan kita nak play victim all the time. Kita masa tu yang ni, kita yang, saya masih ingat, saya beritahu Menteri Berkenaan, saya kalau nak panjang cerita lah, masuk isu Zakir Naik. Saya kata kalau you boleh jumpa dengan orang ni, jumpa lah Zakir Naik. Tapi ya, tegang. Terus tegang di media ya, yang transgender ni you panggil datang. Yang pendakwah ni kalau tak setuju pun panggil lah datang. Masa tu tak mau. Tak mau. Ya, betul. Masa tu tak nak. Tapi maksudnya itulah persepsi yang kita bentuk.
kita bentuk persepsi itu, kemudian kita tanya kenapa saya sentiasa dipersalahkan. Yalah, mungkin masyarakat kurang adil mungkin, tetapi dia wujudkan persepsi sebab, itu. Apa wujudkan suasana seperti itu? Awak wujudkan suasana seperti itu, orang mesti, mungkin kita mungkin boleh faham dia tersasul ke apa. Tapi orang awam bila you bagi tahu boleh masuk tandas lah apa semua ni, ai sensitif mereka selama ni. Selalu mengiktirafkan. Ya, ya. Saya bukan. Jadi sekurang-kurangnya Menteri Agama lah ni, dia tak ada lah ke tahap sampai mengiktiraf atau memberi. Kita pun tak tahu, tak boleh ukur lagi lah. Menteri Agama sekarang ni, dia pun tak buat kenyataan ke apa kan. Nak kata macam mana pun tak tahu lagi. Bukan kita kata ini lebih perfect daripada sebelum itu pun, kita tak sebut itu. Tetapi yang lepas itu bukan daripada mulut orang. Allah wujudkan persepsi itu. Dia mulut dia sendiri. Ha, lepas tu dia tanya pasal apa transgender zaman hari tu marah kat depa pasal apa? Ha. Zaman dah marah. You kena check baliklah you buat apa. Check. Kalau nak marah sepatutnya dia marah kat mulut dia sendiri. Sebab dia yang mewujudkan persepsi itu, lalai dia marah kat semua orang kan. Yeah. Apa pandangan Ustaz Rizal sedikit insya-Allah. Tapi sebelum saya nak bagi pandangan tu. Dan menariklah juga sebab kita duduk di sini pun bukanlah kerana kita setiasa sepakat dengan semua benda. I agree. Tapi saya sebut ada 2-3 benda yang mungkin masyarakat kadang-kadang dia terbawa-bawa dengan keadaan semasa. Kalau siapa yang ikuti Datuk, tapi saya bercakap ni bukanlah kerana kita di rumah Datuk kan. Tapi kalau ikuti, bukanlah kita kata khamat ke apa-apa, tapi Datuk memberikan pandangan yang akhirnya pandangan-pandangan itu menjadi antara faktor tumbangnya Kerajaan Barisan Nasional. Kita tak dapat nafikan pada awal dia, pada awalnya sebelum ya, diambil dan oleh pandangan-pandangan itu diikut oleh Pakatan Harapan. Sebab tu, sebab apabila Pakatan Harapan naik, antara perkara yang popular adalah Dr. Mazhar akan diberikan pos. Kata ada pula pihak lah, Menteri Agama sebab ni lah Dr. Mazhar sebab Dr. Mazhar lantang mengkritik kan. Sampailah ni masih lagi mufti ya. Masih lagi mufti. Cuma dia tak kuasa darurat. Artinya saya tak mampus. Dan mereka pun tahu. Mereka pun tahu. Kerajaan hari ini juga tahu. Tapi walaupun kita tahu Datuk Seri Najib antara pemimpin yang mempertahankan Dr. Datuk ketika ditangkap oleh JAIS. Betul. Antara yang terawal. Itu saya terima kasih. Kan. Dia kata beliau ramai. Tapi soal lagi. Kritik, kena kritik juga. Kritik. Sebab kita nampak memang antara yang kita pun tak nak cakap macam kita bukanlah kita pro. Tapi hari ini banyak orang kata Datuk Mufti PN ataupun seolah-olah macam endorse PN ni oleh Datuk. Itu antara persepsi yang di kalangan masyarakat lah. Mungkin mereka kata macam tu sebab Datuk tak mungkin anak rasa lah kalau Datuk keluar beberapa statement yang berpihak pada mereka, masa tu mereka akan kata, oh ini mufti yang bagus. Tapi bila ada mufti kritik mereka, oh ini mufti mereka. Kan dulu. Tapi mereka lupa, mereka lupa bagaimana mereka naik. Betul itu yang anak-anak. Saya bukan kata saya satu-satunya faktor. Masa tu mereka julang Datuk betul-betul. Tapi kita tengok juga mereka tatang. Apa orang panggil orang Melayu kata apa? Selain daripada faktor mereka naik, faktor tumbang pun kita tak boleh nafikan lah. Kritikan-kritikan. Cuma bila PN ni mungkin macam Datuk kata, dia belum teruji sepenuhnya kan. Kita jangan boleh. Bukan kita tak boleh pukul, tapi kita jangan pukul orang lemak. Orang tak apa sihat nak berjalan, dia tumbuk orang tak padan. Cuma saya mungkin nak tanya Datuk lah pasal ada ruang ni kan. Nak ambil kerja moderator ni. Pasal persepsi masyarakat kita baca. Okey, boleh. Datuk secara umumnya bila kita baca, dia agak friendly dengan non-Muslim. Okey, betul. Agak friendly, memang tak dapat dinafikan banyak fatwa-fatwa soal zakat pada bukan Islam. Tak fatwa perlis ni. Kan, soal tu memang tak dapat dinafikan. Tapi satu sudut macam agak pro Melayu, ultra Melayu kan, soal macam kritik bahasa isu bahasa ya, kan. So mungkin dia macam netizen ataupun ramai nak tahu stand Datuk ni macam mana soal politik. Adakah politik ni masuk Datuk? Sebab sekarang ni kita popular kerajaan, dapat kata tak apalah, yang penting Melayu Islam berkuasa. Seolah macam kita anti perkauman, tapi Datuk bukan orang perkauman. Saya cakap ni dasarkan apa yang kita tengok lah. Ana duduk sini pun anak India. Ya, walaupun bapa Melayu. Kan? Tapi mungkin Datuk boleh bagi pencerahan. Anti Melayu, apa pro Melayu ke, ataupun kerana PH dulu kerana katanya dominan oleh orang bukan Islam ke, macam mana ke. Kan? Apa pandangan Datuk? Politik bukan passion juga. Saya, terima kasih lah kan. Saya sebut hari itu, pemimpin DAP mereka tahu. Mereka sebelumnya selalu jumpa saya.
sebahagian mereka baik kan, kawan yang baik. Lee Chin Tong, Steven C. Sekarang pernah buat program lagi bersama dengan mereka banyak kali. Gerakan pun saya baik sekarang. Tapi kita, kalaulah kita kata DAP itulah mewakili bukan Islam. Artinya kita lihat sesiapa yang tidak bersetuju dengan DAP berarti tak memusuhi bukan Islam lah. Seperti ketika macam UMNO menyatakan seolah-olah dialah mewakili Melayu. Kan? Tapi kita menentang DAP bukan kerana soal kerana dia bukan Islam, tapi kerana sikap sebahagian mereka. Sikap. Ada beberapa isu yang yang pada zaman Bihis yang, yang dibangkitkan. Umpamanya soal Senator DAP nak buang status agama di dalam kad pengenalan dan seumpamanya. Walaupun itu soal urus takbir, tapi benda itu menimbulkan soal sensitiviti orang Islam. Kebusaran. Betul. Saya adalah orang yang dulu mengambil langkah. Mungkin DAP ni orang tuduh ya kot. Kan? Tapi apabila mereka naik memerintah, saya kan nampakkan mata memang betul eh. Bukan tuduhan. Kalau dulu saya daripada awal saya dengan geng yang duk tuduh dia, okey lah. Tapi memang benar. Bukan walaupun kita tahu ada parti tertentu ni, dia kerja dia hanya nak polish DAP kan, nak bagi itulah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati, dia kerja yang tu je kan, hidup mati dia macam untuk itu. Tapi kita sebagai orang yang adil dalam hal ni, kita tak boleh lah kerana kita bela anak Muslim. Kalau yang Nabi kata wa ana hajiju yaumil qiyamah, aku pembela orang non Muslim yang ditindas hari kiamat. Tapi kalau dia pula yang cuba menimbulkan macam kita sebut yang lepas, setiap hari betul, setiap hari ada aja. Sebab tu bukan tanya saya, tanya orang apa, layman, semua orang Muslim yang lain yang melalui zaman itu, they feel that so. Ha, semua naf- kerana begitu berani dengan keberanian yang luar biasa. Walaupun kadang-kadang tu tidak main daripada menteri-menteri dia. Tapi suasana tu jadi berbeza. Suasana tu jadi macam tak boleh nak stop cakap ni. Lepas isu ni masuk isu ni, lepas isu ni. Semuanya kaitan dia macam menembak. Macam selama ni mereka memang tunggu macam bila dah dapat. Orang Islam. Betul? Itu itu yang saya sebut. Sebenarnya bukan saya sebut ya. Saya dah berada ramai kawan-kawan dalam kabinet masa tu pun. Mereka personally pun sebut kat saya macam tu. Yang Muslim lah. Yang Muslim lah. Mereka duduk. Dan kalau kita ni, masa awal Tommy Thomas naik, Datuk antara orang yang kata tak ada masalah kalau kita nak nanti. Kalau tidak, tidak masalah. Selagi mana dia follow perlembagaan kita, apa. Saya nak. Dan akhirnya Datuk kritik lah bila saya tengok satu-dua kes. Bila saya tengok satu-dua kes, kes tak kira lagi kes. LT. Ke gugur ke Linggon Eng satu cerita yang lain, itu orang politik kena ni. Tapi LTTE LTTE pun gugur. Gugur. Dalam masa yang sama, Rama Syami dan seumpamanya tuntut supaya Zakir naik ni, dibicara ni, dia ni apa, di bawah hantar balik semua. Mari LTTE, mereka ni semua bersuara kata bukan pengkana, bukan apa. Swing 300. Tetapi yang game polis ni ini tak boleh buat apa. Ini itu pula membisu seribu bahasa. Sehingga kan, kalau saya masih ingat, apabila tegang saya dengan Rama Syami tentang masalah LTTE dan masalah isu Zakir naik dan seumpamanya, yang berhormat kita yang menguruskan agama ketika itu kan, dia refer nak cuba saya dipahamkan itu keputusan kabinet supaya didamaikan saya dengan Rama Syami. Saya tak pasti. Tapi yang pentingnya ialah sebab Datuk ada yes. Ya, pentingnya ada perjumpaan dengan saya dengan dia. Tapi yang penting cara awal tu, cara dia menangani isu tu, dia kata sahabat baik, teman baik saya, sahabat baik saya yang berhormat Rama Syami. Saya akan jumpakan dia dengan Dr. Asri. Tapi itunya untuk Rama Syami tu kredit dia lebih sikit. Tak apalah, itu style dia mereka kan. Tapi artinya ini semua mewujudkan persepsi. Tapi dengan Zakir Naik tak ada, tak ada pula. Tak berjumpa. Tapi kemudian baru jumpa saya. Tapi depa kata mungkin Datuk boleh pergi pencerahanlah. Tapi kata kalau okey, kalau kita isu Zakir Naik. Taklah ni siapa moderator. Dengan mesti ada orang nak tanya kan. Ada. Mungkin Datuk bagi pencerahan sikit dah. Depa kata sekarang bagilah bagi. Tak tetap tak bagi Zakir Naik.
ruang. Saya tanya bagi pihak netizen lah tu. Ini suara-suara merayap. Tapi saya bagi tahu ketika isu Zakir naik, saya bukan, ramai orang ingat saya agree 100% dengan approach Zakir naik, tidak. Mungkin sebab kata punca Zakir naik saja kan? Bukan? Bukan saya setuju dengan semua pendekatan ya. Tapi artinya, kita dia mari ke negara kita orang Islam, nak halau dia balik supaya dia ditangkap di negara ini, itu satu yang kita puji stand Tun Mahathir ketika itu. Tapi bila ketika itu banyak isu Zakir naik ini, saya teks terus kepada apa nama, WhatsApp terus kepada Tan Sri Mahyudin yang ketika itu pegang Kementerian Dalam Negeri, dan dia menyatakan saya tak, tidak ada urusan Tuan Tan Zakir naik. Tetapi desakan kan, kita lihat suasana tu jadi panas. Suasana jadi panas. Tapi Tun Mahathir punya stand agak jelas dalam masalah ni. Kita very firm lah masa tu. Kita pernah bagi markah kredit pada Tun Mahathir dalam isu tu. Betul. Tapi kita kritiknya bukan Tun Mahathir. Yang lain-lain yang cakap punya. Kan? Bukan saja isu Zakir naik. Banyak lagi isu lain. Isu, saya bukan pro Tulisan Jawi pun. Saya pun kata Tulisan Jawi itu bukan semestinya reflect. Tetapi cara mereka lawan tu kan, lawan seolah macam ada benci dengan kebencian tu daripada isu tu, terserlah kebencian tu, macam nak bagi orang ni masuk Islam lah. Jadi hal yang selama ini kita hidup dalam harmoni, isu yang hanya berapa muka surat tu nak jadi sampai kekacauan, itu isu. Sedangkan banyak benda yang dari awal telah ditoleransi dan sebagainya. Ya, toleransi telah banyak. Even saya pun Ustaz, saya pun duk fikir macam tu. Ana ini, Ana nak sebut lah. Ini PKR ni. Jelas ni. Bekas. Ana ni dulu, Ustaz Marizal, Ustaz Khairul Kwan dengan Datuk. Sepanjang hidup Ana yang Ana boleh undi ni, semua undi Ana ni pergi kat DAP. Sebelum ni. Setakat ni, tak pernah Ana undi parti lain melainkan parti DAP. Ini Ana cakap tu terang ni. Ana orang yang jenis macam satu, sebab Ana pengakuan panas ni. Macam Datuk kata lah, memang Ana orang PKR dulu. Ana pernah ada jawatan di dalam PKR dan sebagainya. Tapi sepanjang itu Ana tak undi PKR sebab kawasan Ana tu PKR tak pernah bertanding lah. So apalagi sekutu dia lah Ana undi. So sepanjang tu. Tetapi dalam keadaan begitu, sepanjang mereka 22 bulan mereka memerintah itu, menjadikan Ana jadi jijik yang Ana pernah undi mereka. Ana rasa begitulah. Seolah-olah kita ni yang tak pernah rasa mereka ni Chinese kan, orang Muslim kita setiap bagi kita rasa. Tapi mereka bila memerintah, mereka tak rasa macam tu. Mereka macam ada dendam yang mereka nak. Saya kan sebenarnya sebut pada beberapa pemimpin DAP, orang kena sabar. Mungkin Lee Chin Tong boleh bagi, boleh. Saya bagi tahu dia, Steven Sim, saya kata you orang, you kena control you punya orang. Hari-hari orang tak boleh tahan macam ni. Macam naik tocang lah. Macam naik tocang lah. Dan memang pernah nasihat depa pula. Pernah nasihat. Walaupun Menteri Agama seketika dia mengguk pegawai khas dia tak suka saya pergi jumpa, saya nak pergi bagi pandangan kat dia, tapi tak apalah. Anda bercakap daripada sudut pengalaman. Ustaz pula macam mana? Pengalaman dalam PAS lah. Anda pun tidak mewakili PAS ni. Anda ada soalan untuk PAS ni? Tapi pengalaman dalam PAS, wakil PAS yang pegang berbaik ke DAP. Apa yang Datuk sebut pada hari ni lah, DAP ni macam ni macam ni, dulu pernah disebut oleh PAS. Tapi Anda sama dengan Datuk dulu. Anda tak percaya. Tak percaya pasal nampak DAP ni dia sama dengan Anda juga lah dulu. Almarhum Tuan Guni Aziz ni lebih dia ra'i. Dia hormat. Maknanya pada ketika tu tak nampak lah dia nak lawan Islam ni. Tapi bila dia naik memerintah tu, memang pandangannya memang nampak terang-terang. Lepas tu 2-3 orang PAS yang kenal ada kata, dulu kita dah beritahu dah. Beritahu dah Ustaz ni. Saya tak percaya benda tu. Ana tak percaya. Tak percaya tu pasal nampak DAP ni agak nampak mesra lah Islam pada ketika bagus, tu. Bagus, elok perangai. Elok perangai dia. Jadi sedangkan benda tu dah kuliah Datuk pun dari papi siap ambil note. Itu mahal tu. Tapi tidak, ada yang baik lah mungkin. Ada yang okey. Individu yang bagus. Ada, tapi bukan majoriti. Betul. Tidak menguasai keadaan. Itu yang pengalaman lah dalam bersama DAP ni. Lepas tu sekarang bersama dengan apa pula?
Rahsia tu. Okey Datuk, kita sambung balik kepada soalan seterusnya. Okey, tadi kita dah bincang berkaitan dengan LGBT. Namun hari ini ramai orang persoalkan tentang isu adib. Oh, kalau adib dulu kan semua kena dan sebagainya. Tapi hari ini kita tengok kerajaan yang lepas dengan kerajaan yang sekarang ni. Kalau kerajaan lepas, oh isu adib kena setiap hari apa. Tapi hari ini isu adib itu seolah-olah macam lenyap dan tak ada orang nak salahkan kerajaan pula. Sedangkan mereka dah ada dalam tampuk kepimpinan. Mereka boleh, mungkin ada yang mendakwa, mereka boleh bertindak atas kes adib. Namun apa pandangan Datuk tentang benda ni? Kira-kira rakyat ni, orang awam ni depa bias ke apa ni? Apa masalah orang awam dan juga orang termasuk Ana lah. Ana pun orang awam apa? Kita kena tengok. Bukan saya, kita tak bela orang awam. Mm-hmm. Kan, tapi kita kena lihat bagaimana persepsi itu dibentuk. First day semasa PH menang. Adakah persepsi itu ada? Tidak. Macam mana persepsi itu tiba-tiba muncul dalam masa yang begitu dekat? Betul. Tak sampai apa bulan, terus persepsi itu muncul. Kan? Kalau kata persepsi itu muncul kat orang-orang lain kan, tapi orang yang macam bukanlah saya, kita-kita yang quite close to them. Kan? Or they close to us. Kan? Pendukung lah. Kan, taklah macam mendukung. Saya tak mendukung mana-mana parti pun. Tapi saya idea tu saya setuju pada awal. Tapi kenapa persepsi idea itu? Idea mereka. Idea untuk cuma keadilan. Cuma tidak mendukung mereka seperti mana semua, ada parti yang mendukung mereka. Rasuah itu semua kita setuju. Tapi macam mana isu adib ni kita ambil? Okay. Bila kes adib berlaku berkaku pergaduhan di Kuil tu. Kan? Yang, okay. Apa terjadi? Minta maaf sekali lagi kita sebut. Menteri Agama kita ketika itu pergi ke Kuil, gambar dia angkat tangan dengan yang tu masih jelas di boleh di benak pemikiran Ana. Ha. Jadi, kita tak tahu lagi siapa betul siapa salah. Betul. Angkat tangan dah macam dah ada keputusan dah. macam dah bagi depa menang. Ha. Angkat tangan dengan ni pun semua. Sedangkan dalam masa yang sama beberapa menteri bukan muslim telah menyalahkan buat kenyataan polis. Menyalahkan polis. Betul. Di parlimen. Macam betul. Mana orang dalam kerajaan boleh buat kenyataan bersama mengutuk PDRM? Dan ada juga 2-3 orang MP Melayu. Ada juga MP, kita tahu lah hatu lah kan. Yang saya kata ada gosok tu. Kan, dia, yang apa nama, yang duduk bersama dia menyelit di silau tu. Yang sama, saya heran. Polis adalah agensi kerajaan. You bagi polis siasat dulu, baru kes berlaku. Dan mereka adalah kerajaan ketika itu. Kes baru berlaku. Polis bagi siasat dulu, kalau ada salah laku polis, ada cara tindakan terhadap salah laku polis. Lepas tu menteri pula pergi angkat tangan dengan Tok Sami. Dengan Tok Sami tu bukanlah kita kata Tok Sakana dia tak suami, kita tak suka itu dia isu. You pi angkat tangan pihak yang bergaduh antara dua pihak, you telah buat keputusan lah, dia betul. Lepas tu baru nak bincang Ki Hadid. Yang kawan ni dah kata, sebab itu saya kata persepsi tu. Siapa kan? Dia yang membentuk persepsi ni? Betul. Kemudian dia tanya, tengok siapa dulu salahkan saya? Sebab hampir ambil tangan pasal tu kena salah. Itu cuba kalau anda duduk diam-diam. Kemudian isu sekarang ni ialah isu dah panjat ni. Kemudian yang gugurkan ialah Ki Hadid ni, yang tak mendetailkan semua ni ialah ketika pentadbiran ketika itu, iaitu pada AG ketika itu. Sekarang ni bukan sedar kes ni, kes saya, kes apa pun banyak mahkamah kita tangguh. Kita tak tahulah kerajaan yang nak ada ni sejauh mana mereka nak meneruskan kes ni. Tetapi artinya kes ni bukan bermula dengan kerajaan ni lah. Walaupun sebahagian kerajaan ni ada yang kerajaan dulu. Kita tidak mendukung kerajaan yang ada ni. Tetapi kita tidak melancarkan kritikan dan membantah mereka dalam perkara yang belum mereka buat apa lagi untuk kita bantah. Kalau one day dia orang buat benda yang sama, kita bersedia. Tapi dia kata kenapa Dr. Mazhar tak kritik pun. Itu persepsi dia tu. Pasal apa duk tak kritik kerajaan anak dia, kritik apa dia, apa duk jaga COVID kita keluar rumah apa tak mana boleh. Belum ada isu. Belum ada isu. Menteri pun tak boleh nak pergi mana. Tapi bila ada menteri pergi langgar kawasan tu, kita kritik. Betul. Kita kritik. Kita memberi pandangan. Kita kritik. Tapi pada-padalah masalah keadaan tu tak seperti normal. Keadaan tu tak normal. Tapi isu-isu yang berlaku pun bukan isu-isu yang begitu mendasar. Itu mendasar. Kan?
Dan anda pun perasan masa pemerintahan dahulu pun bukannya awal-awal je terus kita ni, anda nampak diberi ruang kepada diberi mereka. Ruang masa yang banyak juga kan? Ya. Tapi lah ni bila mereka dah hilang kuasa, bila datang kerajaan baru, mereka kata oh dulu sebab mereka kenal kau-kau kan, hujung-hujung tu mereka kenal kau-kau, so mereka nak yang ni, oh tak mau bagi ruang tu, kena bagi juga. Seolah-olah kita ni memang kerja kita mengikut apa yang mereka nak. Kan? Ya. Kalau kita ikut apa yang mereka nak, kita baguslah. Tapi kalau kita tak ikut apa yang mereka nak, wah, oh, ini mufti adalah mufti kerajaan, ini adalah mufti apa? Apa mufti PN? Endorse yang mengendorse. Okey, yang ni ada satu lagi soalan Datuk. Ha, yang ni soalan ni Khairul, Ustaz Khairul Ikhwan pun boleh lah kot, ulas sikitlah kot. Kita bagi Datuk dulu. Okey, wakil kita akan pas ke? Okey, Datuk, ada parti ni dulu depa bila sembah depa perjuangkan hudud. Kan, hudud adalah sebahagian daripada perjuangan depa. Dan alhamdulillah hari ini kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan sedikit kekuasaan kepada mereka untuk memerintah. Dan mereka merupakan sebahagian daripada pemerintahan yang ada pada hari ini. Namun cerita hudud tu kita dah tak dengar lagi lah Datuk. Ke anak seorang yang tak dengar, ustaz pernah dengar. Kan? Okey pas. So dulu punya perjuangan hudud yang begitu ni. Betul-betul ini sampai ada orang bila depa kata hudud ni kita ada benda lain perlu settle. Oh habis depa sampai ke tahap diorang semua depa apa? Pulunlah. Tapi sekarang ni bila mereka dah ada dalam position yang mereka boleh melaksanakan apa yang mereka perkatakan dahulu. Mungkin anda tak tahu. Tapi suara tu tak sudah tidak dengar lagi. Apa pandangan Datuk tentang hudud dan mereka itu? Ahli-ahli sejarah. Mereka pertama rakyat Malaysia kena tahu, saya antara orang daripada awal tidak agree apabila isu hudud diangkat sejak zaman dahulu. Dan saya telah berikan pandangan ini, hudud, tentang daripada pandangan awal saya tentang hudud, tentang sehingga mereka kata Dr. Mazhar dia kaya kondusif ya. Kondusif. Dan saya, pandangan ini saya telah bentangkan sehingga dapat gelaran bapak kondusif. Dia bapak apa tu? Mufti Perli bapak. Itu kerana terlalu kritik. Apa kalau kritik hudud? Sebab kritik hudud. Bukan saya kritik hudud. Saya kritik pandangan untuk mendahulukan hudud. Bahkan pandangan ini saya bentang pandangan itu di hadapan Tuan Guru ni Abdul Aziz ketika beliau masih hidup. Cuma dia bagi tahu pada saya ketika itu Tuan Guru nak buat hudud. Nah, dia kata apa yang kita cakap tadi tu anda dah cuba buat dah. Maksudnya mukadimah kepada hudud tu yang anak. Tapi tak apalah. Tapi saya nak cerita sebelum tu. Ahli sejarah menyebut Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ketika dia duduk di bawah, dia menuntut supaya Ali menghukum pembunuh-pembunuh Osman. Dituntut. Syah tuntut. Ambil tuntut lah, bukan dia saja. Zubair tuntut. Tapi bila Muawiyah naik memerintah, tak bunyi dah isu pembunuh Osman ni. Belum lagi ditangkap dan dihukum. Dulu masa Ali memerintah, Ali kata bukan tak mau tangkap. Tetapi masalah dia ialah kalau tangkap seorang, dia akan menyebabkan perpecahan dan tentera. Dia dah duduk dalam kabilah, pasal darah tu berpecah kepada ramai kabilah-kabilah yang membunuh, dan tidak ada siapa yang melihat pembunuhan Osman tu di rumah Osman tu yang dibunuh oleh apa nama apa Al-Mar'ul Aswad tu. Okey. Ada orang yang tak setuju sama Muawiyah, dia kata Muawiyah berpolitik lah. Pasal dulu cakap nak buat bunuh apa? Pembunuh Osman naik memerintah tak cakap. Bagi orang yang tak suka Muawiyah lah. Tak apa. Tapi bagi orang yang mungkin nak bagi excuse untuk Muawiyah, dia akan kata bahawasanya Muawiyah bila menjadi pemerintah baru dia faham apa yang Ali cakap. Sebagai seorang pemerintah ni dia tak sama macam mana yang andaian dia sebelum menjadi pemerintah. Saya dulu tak sampai makam lagi kan. Saya nak sebut ketika PAS begitu bersemangat tentang hudud, saya memberi pandangan yang berbeza lah. Saya telah katakan bahawasanya hudud ni biar tajuk yang last. Kena tengok tu. Sebab Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, apabila baginda sampai ke Madinah, dia tak cakap pasal hudud tu.
Dia kata ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu wan nasun niyam tadkhulu al jannata bi salam. Wahai manusia, tu first ucapan Abdullah bin Salam kata bahawasanya the first speech yang Nabi bagi bila aku sampai nak tengok Nabi tu sampai Madinah tu, dia kata wahai manusia, tebarkanlah salam, beri orang makan, hubungkan silaturahim dan sembahyang ketika orang tidur, kamu masuk syurga dengan sejahtera. Bila dah jadi pentadbir, dah ni keadaan dah semua, baru hukum tu mari. Jadi untuk buat hudud pada zaman ini ni banyak dia punya prasyarat dia. Dan saya itulah tulis alasan ada segi hadis segi apa. Masa tu mereka tengok saya orang kira cerai lah. Tapi alhamdulillah bila mereka berada pada tanpa kuasa, kawan-kawan saya juga. Bila mereka main duk jumpa saya, saya pun duk sebut dia yang mana tahu dia buat tak. Datuk ada tanya. Saya kata tak apalah, tapi bagi saya tak apalah, kerana cita-cita asal mereka nak buat hudud tu terbit daripada mungkin hasrat. Kalau saya di atas positifnya, hasrat nak menjunjung syariat Allah lah. Tak apalah, kita ambil atas hasrat tu lah. Tapi bila menjadi pemerintah, mereka tahu bahawasanya ada prioriti lain yang perlu didahulukan. Kalau kita macam tu lah, kita sahabat-sahabat ni, kita kritik dalam politik. Bila kawan tu dah kata okey, kami nak jadikan prioriti, kami terima idea yang tayang kemudian, it's okey lah. Bukan dia buat kesalahan apa, tapi geng-geng yang duk hantam mereka lah ni, kononnya mana hudud apa semua. Tapi kalau dia naik pun, dia bukan nak buat hudud, dia hantam tu kerana dia ada ada hasrat yang lain kan. Tapi tak apalah, ini satu pengalaman gerakan Islam. Macam tu juga kita ada ikhwan di Mesir, melalui satu pengalaman yang akhirnya tombang, dan hari ini ikhwan menjadi buruan kepada masyarakat Arab, disebab kerana mungkin di samping tak apalah rahimahullah mati dah Mursi, tapi mungkin langkah-langkah yang dilakukan oleh Mursi itu tidak tepat dengan tuntutan keadaan, yang mana memerintah sebuah negara bangsa tidak seperti memerintah sebuah jemaah. Alhamdulillah, cukup bagus Ustaz Khairul Ikhwan. Mungkin ada sedikit ini Ustaz Khairul Ikhwan, satu minit. Kelantan ni orang Kelantan, aktivis kan? Aktivis hudud. Apa pandangan Ustaz Khairul Ikhwan pula? Saya dulu agak agresif lah pasal bab ni, pertahankan hudud ni. Alhamdulillah, sampai saya pun pernah sebut oleh Datuk. Oh, pernah juga? Dah tak pentah politik lah balanya. Lepas tu apabila saya baca tulisan Datuk berkenaan dengan hudud apa semua, saya ikuti banyak lah kuliah apa, saya pun tengok dalam PAS apa yang mereka nak buat apa, cukup bagus lah. Sebab itu macam Datuk sebut, junjung syariat Allah. Tapi yang bagus lah, niat yang baik. Tapi bila kita baca soal apa keperluan pada hari ini, apatah lagi kalau hari ini dengan sudut ekonominya, dengan sudut COVID-nya apa, takkan nak sebut bak hudud lagi. Pada ketika itu memang PAS macam orang kahwin lah, contoh Datuk, contoh orang kahwin kan. Mak dia, dia suruh kahwin, anak dia tak mau kahwin. Dia kata sedap makan pulut dia daripada kahwin. Tak, ada. Dia tak tahan, mak dia suruh hari-hari lah sekali kahwin. Esok pagi mak dia tanya, macam mana kahwin? Oh, dia kata sedap mak kahwin. Kalau tahu macam ni, kita tak kahwin dulu pada bapak, dia kata. Jadi dari sudut tu, kerajaan kita ni, saya tengok daripada pendapat saya lah, kita tak perlu mana-mana, tapi alhamdulillah lah dia agak berjaya untuk buat apa yang rakyat nak. Dan Tuan Sri Muhyiddin sendiri pun nampak macam yang diperlukan waktu pandemik ni lah, waktu pandemik ni. Tapi lepas pada ni, wallah alam, kita pun tak tahu. Dan kita pun tak tahu, sama ada pandemik akan habis dulu atau kuasa mereka akan habis dulu pun kita pun tak tahu. Kita punya khilaf dengan PAS ni ialah khilaf ijtihad, masalah ijtihad. Dia kata kena buat, kita kata nanti dulu. Tapi kita tak nafi hukum tu. Cuma kita kata macam mana, soal bagaimana yang nak dikatakan siasah syariah yang berkesan tu. Kita khilaf dengan sebahagian orang lain tu, khilaf lain. Khilaf dia tu kata dia dah luku pula Islam. Kita tak boleh terima, atau kita lain khilaf. So kita khilaf lah dengan dia, lembab tu. Jadi kita tak, dia bukan musuh kita, tapi kita tak setuju lah dengan dia. Di kalangan mereka tu ada yang melampau hulu, maki orang apa semua. Saya tak nafi lah, sebagai pendakwah ni
kita bersedialah menerima hakikat. Dalam UMNO pun mungkin ada golu, Ustaz. Ada lah UMNO pun golu. Ustaz Mak Rizal yang UMNO lah. Dia pakai baju merah kan. Golu ada dekat UMNO, ada dekat ni. Tapi tengok, fikir bagus. Okey, baik Datuk. Kita dah pun dalam tempoh yang agak lama, tapi Ana ada last satu soalan cupu emas dan sedikit penggulungan daripada Datuk. Hari ini orang kadang-kadang ada di kalangan orang yang merasakan Datuk ni sebenarnya apa yang Datuk perjuangkan ni? Hak dulu pun kena, hak ni pun kena, lepas tu hak ni pun kena, yang ni tak betul dia pun kena, ingat duk ni dengan PN, PN tak betul dia apa pun kena. Datuk nak apa sebenarnya ni? Dan sedikit penggulangan, yang penggulungan insyaAllah. Kita mempunyai paksi yang mungkin berbeza. Paksi sebagian orang tu istiqamah dia tu kalau selama-lamanya dengan parti dah istiqamah dia dah. Lagi kalau dah sokong parti tu, sokong sampai kesudah. Kalau sokong kerjaan tu, sokong sampai kesudah. Macam ada satu parti tu, dia kerja dia sokong juga satu ni, tak kira apa hujan, panah, dah ribut. Kau ada orang keluar jadi katak pun dia tak peduli, dia tetap sokong juga. Apa bukan, dan bukan dia sokong diri dia, sokong parti satu lagi kan. Okey. Tapi kita, paksi kita tidak begitu. Paksi kita ialah kepada, kita paksi pada fakta yang kita, prinsip yang kita percaya. Sementara politik berubah. Apabila politik berubah, maka keputusan kita pada politik itu berubahlah. Bukan kerana sukatan kita itu berubah. Kan? Betul. Macam kita kata, hari ini tak sesuai keluar pergi ke laut. Kemarin yang kata sesuai. Kemarin sebab cuaca dia lain. Cuaca dia lain. Hari ni tak ada penderian lah. Kemarin kata boleh keluar, hari ni kata tak boleh keluar. Kemarin tu cuaca, aku ukur atas prinsip cuaca tu. Kau ukur atas prinsip kemarin boleh, hari ni tak boleh. Bukan, itu salah. Kita bukan begitu. Salah ukuran. So kita penderian, kata penderian yang kita pegang. Alhamdulillah. Sedikit nasihat sebelum kita end, Datuk. Nasihat kepada semua rakyat Malaysia. Seperti mana pada hari ini kita ada UMNO, kita ada PAS, kita ada PKR, Datuk apa? Tak tahu Datuk semua. Tapi kita boleh duduk semeja dan sebagainya. Orang politik akan berubah. Dan kita telah tengok mereka berubah. Mereka boleh berubah 360 darjah. Kita pernah tengok ada dua tokoh yang berkelahi habis-habisan. Segala kejahatan dunia ni telah ditempelkan pada musuh dia. Kemudian berkawan habis-habisan, menumbangkan musuh, kemudian berkelahi balik. Kan? Kemudian memuji habis-habisan. Kalau kita mengikut orang politik, siapa saja dia, Perdana Menteri ke, Timbalan Perdana Menteri ke, siapa, kita akan menyesal. Dan kita bimbang ini semua tak dapat membawa pahala kepada Allah Ta'ala. Kita pegang pada prinsip. Bila kita pegang prinsip, bahasanya kita tak apa. Kita bersedia untuk berbeda. Hari ini aku boleh setuju dengan hang, besok aku boleh lawan hang. Bukan kerana hang tak bagi jawatan pada aku, aku kata tak. Pasal ukuran. Sebab itu anak-anak muda yang ada dan orang Islam lain, lapangkan dada kita dengan memegang prinsip, bukan memegang parti. Kalau tidak kita tutup telinga tak mau dengar. Kalau satu, katalah 6 bulan lagi dengar saya hantam kerajaan BN ke apa. Oh tu dengar kemarin hari tu suka sangat. Sebab itu bukan pun. Itu di atas dasar. Ketika dia tak buat salah, nak marah apa-apa. Bila dia buat salah, kita marahlah. Ni dia kata dulu tak kira tebuk tingkap pun tebuk. Itu tebuk tingkap. Kita tanya Minta Agung. Kita tanya Agung siapa. Mereka nak buat apa, revolusi jatuhkan kerajaan ni. Sah di sisi perlembagaan, sah lah. Nak kira kerajaan macam-macam zaman dulu. Kerajaan Abbasiyah pun rampai kerajaan Bani Umayyah. Alhamdulillah. Satu perkongsian yang saya fikir cukup bagus pada hari ini dan jadi lebih hangat bila adanya dua tetamu bersama dengan kita pada hari ini yang masing-masing mewakili parti masing-masing kan. Okey. Tapi apa yang saya nak sampaikan pada hari ini, insya-Allah kita nampak hari ini realiti dekat Malaysia ini beginilah. Ada banyak orang-orang Islam, bukan hanya tentang parti atau persatuan yang mereka mewakili dan sebagainya, mereka berpecah pada hari ini. Tetapi kekuatan Islam itu adalah pada kesatuan. Cuba bayangkan seorang ketua kampung
yang mungkin perangainya macam LGBT, lembik nak mampus dan sebagainya, orang pun rasa tak apa, depa takkan rasa gerun, takkan rasa ada kepimpinan dekat situ. Begitulah apabila umat Islam yang kalau mereka tidak bersatu, mereka tidak kuat, orang akan nampak kita lemah. Dan insya-Allah kesatuan itu akan menguatkan kita kembali. Semoga semua umat Islam, walaupun kita ada perbezaan, tetapi kita tetap boleh bersatu. Dan harapan saya juga kepada parti yang satu Nun di sana itu, mereka juga boleh bersama walaupun ada perbezaan dan sebagainya. Cukup-cukuplah, kot nak taji sangat pun, mereka kilat-kilat, cukuplah kilat. Kembalilah ke jalan yang sebenar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di rancangan lain.